ini. Manis. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Tribun TV. Oke, buat sahabat Tribun TV, buat sahabat RMI, ini detik-detik Pak Anies meninggalkan gedung basket Senayan ya, di mana tadi menghadiri ini deklarasi relawan ABI ya, pemuda Pancasila guys. Ini rombongan Pak Anies meninggalkan kawasan Senayan. Buat sahabat Tribun TV, buat sahabat RMI, mungkin cukupin aja dulu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Kita bersama-sama menghentikan pemimpin perjuangan kita.
Terima. Tadi disampaikan oleh ketua sahabat tadi bahwasanya acara ini dibuat karena melihat visi-visi dari Bapak Anies Baswedan dan kami sebagai bakal calon wakil. Sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa sebelum Bapak Anies Baswedan ini didukung oleh partai politik yang pertama mengusulkan Pak Anies Baswedan ini untuk didukung oleh partai-partai politik kalau pada beliau dicalonkan menjadi calon presiden tahun 2024 adalah pemuda Pancasila. Pada waktu itu beliau mendaftar menjadi anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 007. Jadi dia menjadi reinkarnasi diri pun Pemuda Pancasila untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik. Itu pertama. Yang penting semua sudah bicara, saya sudah tidak bisa mengatakan apa yang dibicarakan. Tapi mungkin saya bisa memberi satu guidance, satu menyamakan pendapat, menyamakan pikiran kita dalam rangka mendukung beliau. Pertama, hari ini kita berkumpul dalam rangka deklarasi dukung paslon presiden dan cawapres 2024 yaitu paslon nomor 1 yaitu Amin Bapak Anies Baswedan dan Caimin bersama ini. Artinya kita sepakat untuk memberikan pilihan kita di pemilu atau pilpres 2024 kepada beliau berdua. Dalam pemilu ini bukan tidak ada risiko, ada risikonya, bisa jadi, bisa tak jadi. Kemudian di dalam pemilu itu bisa terjadi di antara kita terjadi bentrok dan segala macam. Belum dengan calon, mendukung calon lain, internal kita bisa terjadi. Jadi yang saya harapkan adalah setiap pendukung yang akan mendukung Pak Amin ini terdiri dan disiplin. Saya bangga lihat semuanya disiplin dan disiplin di area mengalami ini. Inilah betul-betul kader-kader bangsa, kader Pemuda Pancasila, kader Pemuda Tiga Partai, kader sama yang menjadi nanti pendamping beliau menjaga beliau untuk 5 tahun ke depan kalau beliau terpilih. Siap. Amin. Dalam pemilihan ini saya mau memakai